Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bariana Lina. Kali ini guys, aku mau masak pare. Ini hari ini kan hari puasa yang keberapa sih? Aku lupa ya. Pokoknya sekarang ini tanggal 14. Aku mau masak pare. Ini pare yang sudah dibersihin dan dibuang tengahnya. Terus aku agak kukus sebentar ya, nggak matang-matang, dikukus. Nah, ini aku mau masak pakai telur. Ini telurnya aku kasih apa? Jamur ya, jamur, tumis jamur sama udang. Terus dipakai tumisnya pakai bawang bombay, bawang merah, bawang putih gitu ya. Aku nggak pakai itu cabai karena aku nggak makan cabai sekarang. Nah, ini aku cuma mau tak apinya aku panasin dulu. Aku masukin minyak, bukan digoreng guys. Jadi ini nanti dimasukin ke dalam, terus telurnya dimasukin ke sini. Nah, sekarang minyaknya sudah panas ya guys. Masukin ini seperti ini parenya. Nah, ini telurnya. Nah, jadi seperti itu guys. Ini ada. Jadi digoreng tapi nggak pakai banyak minyak ya, cuma buat basahin wajannya aja. Ini telurnya satu aja ini. Dibalik. Jadi seperti ini guys. Kayaknya udah mateng nih. Aku taruh sini aja biar anget guys. Nah, ini aku punya ini jus merah, ini jus buah. Buka ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu wa Alhamdulillah, bukanya pakai air putih. Terus makan ini guys, kurma. Biar enggak kering-kering banget. Satu aja cukup. Pakaiin madu. Aku mau makan dulu lah, keburu nasinya adem. Itu buat nanti. Nih, aku coba ini nih yang tadi pare sama itu ya, telur. Mantap guys. Habisnya mau makan apa itu bingung tiap hari buat sendiri. Ini jus merah, guys. Ini buat nanti, guys. Yang penting udah diisi sedikit. Dan aku mau makan ini. Tuh. Waffle. Ini aja sama madu. Enak. Oke guys, nanti disambung lagi ya. Ini waktunya sholat maghrib, aku mau sholat dulu ya. Kesini makan, ngerusin makan. Ya.
Yang penting udah sholat maghrib. Ternyata enak, guys. Habis juga nih, enak guys. Siapa yang mau nyoba silakan. Pare potong-potong, dibuang tengahnya, bijinya, terus dicampurin, diisiin telur yang dikocok, pakai dikocok terus diisiin itu jamur, saya jamur sama udang. Tapi udang sama jamurnya ditumis dulu, pakai bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Buat isian
parenya. Enak. Oke, terima kasih yang masih suka nonton video-video saya. Ini sudah yang hari ke-23 ya puasanya ya, besok ke-24. Saya baru kalah 2 hari. Itu pun kalahnya karena apa? Karena saya harus check up ke dokter dan ya harus minum obat, itu aja sih. 2 hari doang. Dulu malah full terus karena sudah menopause, itu bisa full sebenarnya, tapi kemarin ada momen yang harus ke dokter, itu seperti itu untuk check up badan saya. Oke, jangan lupa like dan komen ya, serta yang belum subscribe, subscribe please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian diberi kesehatan. See you again di next video. Thank you.